sampai ke Kota Mayang. Okey, kita dah sampai ke Kota Mayang. Pergi ke majlis. Majlis apa? Reunion. Oh, reunion warai tok pak sempena kedatangan bulan Ramadan. Sini ada parking kosong. Sini ada parking kosong. Ah, sini. Okey, dah sampai pun di Coffee House Hotel Maya di tingkat bawah. Wah, banyak sekali makanan. Tengok di belakang tu. Ha. Dan para tetamu pun sudah pun sampai juga. Ah, ramainya. Kasih Chan berbual dulu. Ha. Tak pandang pun lagi kepada makanan-makanan tu. Seronok berbual berjumpa saudara mara. Barang apa tu? Tidur sini. Isteri Nandan. Isteri apa yang kenal ni? Oh, inilah kita punya professional video. Ah, yalah berusaha. Tak tahu ada mana. Ah, bos, Ah, ini kita tengok bahagian pencuci mulut, ada puding, ada kek-kek. Ah, kek red velvet. Tengok. Oh, sedapnya ni. This my favorite. Ni buah-buahan. Buah anggur. Di sini juga puding. Puding roti. Ni bahagian salad. Termasuk juga jagung. Dan ini adalah seafood dan bahan mi kari. Jangan main-main. Majlis ni siap ada band lagi. Suasana kafe pun cantik. Cozy. Dengan buah mak ni, berdua kan? Laki-laki buka pintu. Dia tu email di Stabok. Seri rapat. Lebih lah orang daftar lebih. Kalau kita ikut senarai lebih. Ada tak hari tu? Ni apa ni kamu tak bagi? Profesor Suryati 2 4 tak bagi. Itu kau confirm apa? Apa gaya muka serupa jadi. Muka dulu lagu ni apa gayanya? Sebenarnya pada peringkat awal aja tak ramai. Lama kelamaan tu makin ramai yang sampai. Sangat meriah. Ini sudut yang paling saya suka yang ada gambar lukisan ni. Apa ni tema lukisan tadi? Tema apa? Ini Asian stall. Maknanya stall kat lah. Sini nanti orang akan ada buat roti canai ke apa kan. Kat situ pula ada seller. Nampak. Ini action stall untuk roti canai. Roti canai ataupun omelette ke apa sebelum ni lah. Lepas tu kat sana ada lukisan sup. So pagi-pagi dia akan letak sup dekat sana. Ada yang lukis sendiri. Ada yang lukis sendiri. Ikut tema tu macam mana? Saja bila ada, nak ubah ikut tu. Station. Ikut station. Station kalau dulu roti canai kat sini saya buat roti canai sini action stall kan. Lepas tu yang kat sana seller dengan buah semua dekat sana. Okay. Yang kat lain semua tu macam kopi kat sana. Lepas tu yang ni just nak tunjukkan lah. Ni belum siap lagi. Cuma nak tunjukkan 4 bangunan tertinggi kan dalam Malaysia ni. Menara tu kan? Menara KL. Menara KL, sana ada KCC. Lepas tu nanti ada Merdeka 118. Betul ni lah. Belum siap lagi. Adik nama apa? Amirul kan? Itulah hasil lakaran tangan Amirul. Dia melukis saja dengan kapur saja dan boleh dipadamkan. Bayang mana di ada mesin. Siapa tu? Colek. Wow, ni colek. Small burger. Comel eh? Burger kecil. Ambil gambar ni. Ambil. Steam white rice. This one nasi biryani. Ayam masala.
Ni ayam masala. Oh, di sini ada sate. Kari, ambil apa? Mi kari. Ah, makan buah aja. Buah dulu. Tak ada lain lah tu. Macam biasalah kalau saya suka start makan dengan pencuci mulut dulu. Saya suka dengan kek-kek dan juga puding-puding ni. Ha. Rahsia kenapa makan puding dan kuih-kuih dahulu ialah nanti perut dah terisi, bila nak makan nasi, kita pun tak boleh makan nasi banyak. Dengan itu bolehlah kawal kolesterol dan kegemukan. Ini kegemaran saya. Jom kita try puding ni dulu. Sesi beramah mesra itu Cik Nah, ada situ Datin Zainon, sini Kak Mon, Datuk Wahid, ni dia Abadi, Abadi, ni paparazzi. Paparazzi. Beres. Paparazzi. Itu tuh datuk. Terima kasih dah. Ambil dah. Baik dah. Yang sebenarnya apa yang saya sukakan ke kafe ni adalah tengok dia punya interior deco dia, tengok dia punya ceiling dan dia punya tirai itu daripada tali, seperti tali guni berjurai-jurai, dia buat macam langsir dan juga dia buat macam ceiling. Sangat kreatif. Ni Abang Din dan Pok Ma sedang sonok berbual. Ada dua Abang Din kat sini. Kak Sapiah, Kak Sapiah, wah, sedang asyik memilih spaghetti ataupun pasta. Kita pilih-pilih dan pilih, kemudian kita bagi pada dia untuk dimasak. Enaknya, kegemaran saya juga tu. Tak, saya selalu sebut salah macam tu. Tak aku. Nak makan spaghetti bolognese, pergi sebut carbonara. Terpaksalah makan juga carbonara. Nasib baik, sedap. Ni Pok Ta dan Kak Na. Kami nak ucapkan terima kasih kerana memang kita semua berkumpul di sini menunjukkan ucapan kekeluargaan kita yang rapat, kerana kita semua ni sangat sayang kepada keluarga kita. Jadi ada belakangnya anak-anak cucu tak ayah anak ada cucu Ada satu cabutan nombor bertuah. Tak sangka pula dapat hadiah cabutan bertuah yang pertama sekali. Jap, one more time. Satu, dua, tiga. Dapat nombor dua. Azlan. Pemenang nombor bertuah. Azlan Draman. Anak Omen.
Okay. Yang ketiga, Dr. Noreha Gani. Terima kasih kepada Zili karena menyampaikan hadiah. Ini sedap. Belaknya gabung. Ini adalah kek red velvet. Abadi pula dapat. Abadi tuah juga ini. Cik Amda dan Najib Muhammad Noh duduk di Senawang. Terima kasih tuan anak-anak tu. Yang menariknya di kesempatan majlis ini juga, Abang Din antara ahli yang paling senior berkongsi cerita mengenai sejarah asal usul Kampung Tok Bok. Anak punya daripada sungai rambut tu ada sungai juga. Kemudian ada satu diri yang itu, yang ada satu cabai lagi anak punya bernama Sungai Tokbok. Jadi kalau kita tengok estate rakyat itu, nama klinik sebenarnya estate Sungai Bakir. Sungai bukan nama Bakir. Bakir itu berarti anak sungai. Jadi yang pentingnya Asal usul orang Rabu ini dia berasal daripada Menengkabau. Saya bukan yang sobok kan? Saya lah pakai duit. Tapi segala malu saya, lama tak buat. Dan segala malu itu, segala malu itu. And thank you for watching.